اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه وارده إلي إن تهدي عجي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته بالدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثالث utawi tata kramane zikir kang kaping telu ighmadu ainaihi iku ngeremaken lipat lorone zikir diremno wakabu samihi lan mekek kudu nyegah mengrungune zikir mam kana selagi nekongang sapa zakir kita tak lama jangan terlalu layu gini nalika kita zikir niku kita nanti ngerem nomor 4 kali kita dan kita usahana pengurung kita niki kita pekek kita tangkal kita tulak sing pengurung-pengurung saking suanten-suanten sing dumugi teng kuping kita samampune idzi zalika sebab mengkono-mengkono ikmadu aine wa gabu sami yusanu bisa den amre bidulung apa ala jam il fikir yang ngasih ngumpulakan ngasih ngumpulakan pikiran nanti cara ngatuh niku wau niku gampil sakit di alpleh bitulung pikiran kita ini sakit konsentrasi sakit ungkul sakit kumpul buatan perencah-perencah pikirannya sebab pengaruhi meripat utawa kuping wau. Tapi namun kapan sakit kumpul, ungkul pikiran harga zikir, lital maha makna zikri. Terapun cemlorot, bersinar apa maknanya zikir. Sehingga makna zikir itu sakit cemlorot bersinar dengan awak zikir wau. Yang zikir itu kan terus mengenai pun zikir. Sehingga saya itu niku sakit medal kan terus. Yang meniku napa padange nure zikir niku wau atus senggone ati niku saged menganga saged muncul kados geni sing padang niku wau saged madangi tengene sakujure awak
Nital maha bermakna dikri idil fikra tu krono utai pikiran. Tata syabu iku ngepang-ngepang apa fikra. Pikirannya manusia bercabang. Ngepang tu gimbrika-mbrika mikir mau macam-macam. Iku tata syabu iku bercabang. Tau ngepang apa fikra. Pita syabu bisa wakili sebab. Ngepangnya. Tak bercabang itu cabang sebab ngepang biro-biro perkara kang nunggulaken. Sebab bercabang atau warna-warnane siap niku. Cabang-cabange pang-pange asyawagil maksudnya biro-biro perkara sing nunggulno. Nunggul no, nunggul no tiang sih dikir mau, jauh dikir yang sangat khusyuk. Alwari jati, syabagil mau kang tu makoh, alehi engan dasi dakir. Minal hawa si bayani panca indra, liwat meripat, liwat kuping. Asal ini ngali roh macam-macam, mana roh pola ingin nyawang ni kau yang niki ano ini. Lagi nyawang apa dan hayawan yang dua rumah lah. Ngarep lu nih. Ini kok terpengaruh pikiran. Termasuk pengerungu. Rungu suara-suara. Akhirnya macam-macam pikirannya itu segi bunti-bunti. Ngepang. Perkara-perkara yang muncul dengan pikiran yang disebabkan peninggal dan kuping mau. Akhirnya nyimbul. Gawe si buwe mati. Bagus lu subatin mau sebentar pang-pangan, intil kasih abi kasih saya mengeluh pang-pangan, pang-pangan ni syawagil ni kau lah, intil kasih abi kasih saya pang-pangan ni syawagil, pang-pangan ni berkorokan nunggulagen, itu setiap satu cabang kok berkorok sing macam-macam cabang sing senunggulon nenggak ni buang pikiran ni kayak suanten. Takut itu apa? Iku ngalap apa kulo subatin? Apa yang bagiannya? Kulo subatin. Saya dulu banyak coba kulo subatin. Apa yang bagiannya? Kulo subatin malah pikir saya pikiran. Al-Hazabi yang saya bilang-bilang kulo coba sesuai karo cawang atau cabang-cabang yang muncul dengan pikiran mau macam-macam lalu tumbuk-tumbuk renok-renok. Takut yang dulu dari kan terkadang akeh apa dari kan pemengkonomku tak kudu apa ya. Bahkan kadang-kadang nyita sehingga pikiran sing kanggo hadir yang Allah hilang sebab pikirannya gimana disita kelawan syawagil yang muncul yang timbul jangka pengerung mulan ninggal bahkan sampai entek bagian sing mesine kanggo madhep ning Allah ilang kabeh ilinge mau macam-macam yo eling pacul yo eling mes eling traktor eling wayahe ngombe wayahe banjir wayahe ngene wayahe ngene ini pikiran tengah-tengah salat ngaten niku zikir nggih ngoten salat itu termasuk zikir. Ada yang mendominan menguasani cabang-cabang yang tinggal di pikiran mau akhirnya bahasa gerikul fikra mau ngentekan apa dalik dalik maya tora paham al fikri mau boleh ngalap mau al fikra yang pikiran ngentek no pikiran yang mesti ini kagum madep nenggoni Allah yang madkur mas gajilinya. Hanta layap kau sehingga orang tersisa orang kari apa pikiran minu sangking zakir di tal mahamad nanti kita pun mencorong apa yang zikir betulan tenak betik betulan tenak sari zikir teh padahal zikir menjaminan ala bi zikri daidat ma'inul kulub tapi mari zikir biasa-biasa yang nombong kita zikir sebab ini cawang-cawangan pikiran muncul nanti kali zikir ini pun sakit. Saya itu khuduk khusus dengan Allah mah. Mulanya dengan saya. Menghindar dengan keramaian.
ngarepna mripat lan punten ade krungu suara macam-macam. Mung suara motor kan pinggir dalan kan kadang mengaruhi kok. Kowe eling macam-macam eling pilungo eling ngene eling mobil ngene eling. Andam kami nu dalam hamana dikri. Adab kami utawa tetep iku kari tersisa. Menu sanggeng pikiran, pikir fikri. Ini saya pikir apa nubzatun bagian ya siratun sajuel maksud nubzat itu sebagian kecil sebagian ya siratun kang kidek. Jadi yang tersisa mak mungkin cara wang khusyuk nalikane zikir itu mungkin 10% dan yang 90% itu yang rena-rena lupa mau isi anak sisa ini kadang entek. Nah tapi kalau saya bisa nuhon ya apa nubzat ya sirah bil murad iklan kang den karep bahkan saya zikir mau ya bentuk lah betul zikir dan betul sakit hasil lah betul ini kau walau tadi larasat yang orang bisa nuduh lagi apa nubdah ya sirah yang tersisa mau ilarasat maring maring berkorok kang bener maring ilarasat maring rosyata sati maring kang bener sesuai karena mesti zikir iku mboten kok serampangan wa min aji hadzalan saking arah iki wa min aji hadzalan saking arah iki wa kullu syubhatin min dikatil kasyubat tak kullu syubhatin min dikatil kasyubat tak khudu tarafaha saking arah iki saben-saben cawangan jawane pikiran kang saking macem-maceme jawane wirang-wirang iso nyitang ambil nang bagiane saka pikiran mau. Naji ada ustaghibah den menangaken disunatakan dianjuraken al khalwatu apa disunatakan al khalwatu apa dhewe ta nyepi lagi diketih wong kang zikir. Sampeyan nyepi men sampeyan njero kamar anak yang kita boleh sakit ningali apa-apa yang kita petengi malah naik tapi boleh sakit ningali ya Buddha ngono madra pun ada sopo zakir anis awak gili sangin bira-bira perkara kang nunggulaken zikir berhindar agak wong sing dikit masa yang perkara-perkara sing muncul sebab hawa sebab meripat kuping cara apa ini zakir karena setune wong kang ini zakir karena utawi karena utawi karena utawi wong kang zikir aku tuh wong zikir itu yunajim bebise sama zakir apa yang pengirannya zakir sampai berbisik ngitopi dengan Allah ngomongi kleset-kleset ya Allah najirah bapak-bapak mengkau di zakir ke hakikun ku nyoto nyoto bihasmi mawadi syahili kelahan mutus madai bila-bila madai syawakil bila-bila bagiannya mawadi bila-bila bagiannya asyawakil bagiannya bira-bira berkodokan nunggulakan zikir an fikri mutus sangka pikirannya zakir cuma diputus pun wonten pikirannya itu nyambung dengan berkodok-berkodok sing saliani malkur itu rupap meninggalin untuk kupingnya sing roh dan ngurung macam-macam walai nutai meripat iku asyadul hawasi iku lu sangat-sangat tebira pro panca indra sing paling sangat apa nih syuklan uli nunggulakan minal fikrati jadi meripat iku lu sangat sangat-sangat hawas panca indra ning manungsa amane suglan lan nunggulaken lafikrati ing pikiran
nungkulaken awis sugulan napa nungkulaken neng yen alfikrati sugulan nil fikrah namin bin mana ilam maring pikiran utamin digawe asyad dite kok digawe iku anu asyad tu tafdil kok ya walainu temribat ku asyad dulu asyadul hawasi ikul weh sangat-sangat tebira-bira ponca indra pada sulan uli nunggulakan menafiklah dibanding pikiran kahanannya pikiran munculin langsung ke pikiran tanpa ada pengaruh hawas rupanya meripat ke kuping kadang sok sampai betul tanpa nyawang tanpa ngerungu dan ini muncul pikiran-pikiran nah ini kan tasik nemen dampaknya ain meripat nyawang itu boleh nyiluh nyibuk noneng gane pikiran ni wong ingat Allah tabur abi utai tata kalau apa yang bapak tiku istasanu dan hilang-hilang bagus dianggap bagus imul tafsir adasi tertentu tau kecewong kang netepi pira-pira hitungane zikir hitungane zikir sampean umpama zikir niku ajeg gadah wiritan ning pun bendinten niku ajeg 100 nomor 200 nomor 300 nanti hitungan zikir 100 atur maktubah isi 100 umpama lho niku dianggap bagus kanggo wong tiang-tiang kula sampean kabeh sing selalu dikire nggo hitungan sing akeh bukan apa semuanya sampai ewan-ewan di muntazimil adat maring ngonggang netepi bila-bila hitungan wala siyama al-kathiratu lan apa mana adat kang akeh kemudian hitungan itu mau akeh kal alfi kaya sewu mau sampai wiritan istighfar sewu lak majlis walu bil alafi lan pirang-pirang ewu tapi enggak ada wiritan bila-bila ngewu dalu istighfar lima ngewu apa tolong ngewu minimal enggak kek ulu bilang lu ini ngerti ini bilang bagus itu kata subhatin apa guna akan tasbih enggak ada tasbih betul jadi ini uang yang gak seneng tasbih khusus Allah kok dihitungi jadi dianggap gitu bisa lapang ini kamu gendeng sih ngomong itu nih itu khadu subhanin bisa Allah siji kok itu khadu subhanin apa enggak itu gunanya tasbih ya suruh biar kang ngitung enggak suruh kang ya suruh kang ngitung coba multazimil adat yang tetapi wilangan-wilangan mau biar kalian subhan bisa ngitung ada dal di zamihi yang hitungannya tadi tetepi zikir tadi di zamihi yang hitungannya tetepi zikir itu saja tetepi zikir artinya zikir itu yang diri tetep nasa bendina ini bintang sewu nopo 500 ini guna notas beh monggo sehingga aku bisa menghitungi mungkin sesuai kalau hitungan sing sampe tetep nos jatuh sampe ini wow ini wadah jatuh di sini set pas mungkin walau yang diluan jalan nojo ngaleh sobong multazim kecuali darudu aja men ketinggalan das baik walau yang diluan jatuh ngaleh sobong multazimil adat anda jangkin sebuah ilal asri maring hitung bila sobi iklan berbuat riji menarikan isyak min sholat wajah subhanallah subhanallah diri itu malah mengganggu bisa ketusuk dolanan tangan ngerti ini gitu artinya saya meniti kadang-kadang ini ngerti ini kalau mana sampai sing wiritan sing ajik sampai ewanan itu tangan angel nalhazib al-ashabi lima fidhalika kerana barang fidhalika yang tetap dan tetap yang dalam mengenal al-hazib al-ashabi minal ish tiga kali bayar ini ketunggul tunggul disibuk no sibuk dipikiri maring yang ini ketunggul atau istighal ketunggul dipikiri maring pikiran ini
Dipikir mani pikirannya multasi miladat. Itu dikhadu subhati kerana utawi gunakan tenganggu tasbih. Dihasri kerana ngitung. Untung dikira oleh biro salamatun niku selamat, bebas. Min aswar dipikir sempiro-piro. Kesibukannya pikiran. Tapi bila-bila sekulai kesibukannya pikiran. Penggawiannya pikiran. Bagi ayatun dan dorong ila jima'il bal. Maling kumpulnya jadi kumpulnya hati. Ini kena sampean. Ini kena tasbih. Bahkan saya ngilingnya sampean. Kalau sampean. Ini kena tasbih. Itu kena salah tasbih iling. Iling Allah iling. Dikira iling. Tanggung iling. Coba nek ganggu angga-anggaan nemben niku lah wong ning Saudi niku ora zikir mek digawa-gawa tok ning akeh. Ora tau zikir iku dadi tradisi mereka. Nek dikira maksiat bareng zikir. Tasbih niku nek pun wong Saudi-Saudi sing blarah-blarah niku tasbih. Tapi nglakoni bareng maksiat. Dan sing anggo zina. Ayo bapak sehat mantap. Kalau ngeban variasi, ngebantes-bantesan. Kadang-kadang. Nah, itu yang penting oleh apa? Kanggu ngetok-ngetokno, kanggu gumede. Itu yang penting oleh. Walam lan murah sebasiro. Anak dikhotlah subhati encak temening, gunakno tunggawe. Tunggu tasbih. Dalam rin ma'ruf, itu yang saya berkoro, kangki nawarwan. Termasuk kalau berkata sudah makruf kan terkenal mulai zaman biyen. Bahkan sangat sahabat. Wal amal minal amril ma'ruf kisah saya berkata kang kenawruan. Wal amalil ma'ruf bilang sengah sangking penggawe. Kang den kulinaken, kang den biasaken. Termasuk pekerjaan yang ditradisikan, yang dibiasakno. Dadi kebiasaan. Wong-wong nek zikir nggo tasbih niku penting pundi men mulai jagat setan jagat kemulan. Oleh nek tiyang-tiyang salihin-salihin niku masyaallah. Lepas tasbih jonggo niku tandane wong mukmin niku gak tau lepas jonggo sae tasbih karo pulpen. Ada buku cilik. Alladzi kang itikad subhanallah min amril ma'ruf wal amalil ma'ruf alladzi kang yani itikad mau la jungkar kang ora den ingkar ya wal ladzi kang sing ingkar. Coba wong sing iki goblok-goblok niku. Wong sing tasdid sidi-sidi nyalahno wong, sidi-sidi ngafirno wong, musyrikno wong. Maka jalan Abu Hurairah nandun teka apa anak beromong pemaknya tasbih untungnya kadang mah. Maka jalan Abu Hurairah nandun teka apa anak Abu Hurairah sini Abu Hurairah radiyallahu anhu. Dengan hadis nandun saat temennya Abu Hurairah karena tono ikulah keti Abu Hurairah apa sepahatun apa tasbih. Kurang enggak ada tasbih min albi uqdatin yang sewu bundelan. Hitungannya saya bu, namun membahas tasbih niku sing kayu niku nang sampe sembuh-sembuh sepuluh iji tadi siji ngono. Ya dua wa khusus di sekitar kamar. Nah, mungkin sampe gak repot-repot tadi kok hitungannya mungkin bakal selisih. Kadang ini satu-satu, kadang ini mau satu, sing pira pisan. Kadang jadi hitungannya langsung saya bu, layanamu urat buru-buru sahabat Abu Hurairah tinggal Abu Hurairah mau layanamu hal urat buru rasare sahabat Abu Hurairah hatta yita mimah sehingga nyampurnakan atau ngerampungakan hatta yita mimah sehingga ngerampungakan atau nyampurnakan sahabat Abu Hurairah yang al-fiqdah yang dalam zikir yang maca selawat atau maca istighfar
Warian dari mata kepada Abul Qasim, sunnah Abul Qasim Al Junet, Imam Abul Qasim Al Junet, guru nya Imam Syibli. Abul Qasim Junet ni, saya Junet Al Baghdadi, tidak ada solat kubro. Murid Imam Sari Sakoti, Imam Sari Sakoti murid Ma'ruf Al Karki, Ma'ruf Al Karki murid Hasan Basri, dan ini Hasan Basri langsung Sayyidina Ali. Kanat Abul Qasim Al Junet kanat ono sebab kanat iku ono apa sebab betas bae ya Abul Qasim Al Junet Imam Junet betas bae biati iku selalu endam tangane Imam Junet. Imam Junet itu satu panjang hari gak tau lepas tasbih yang tangan terus. Iku ngono nek mai jamne go niku tok tapi kudu nata ati se aja nek dikaya angga-anggaan do diketok-ketokno. Belajar dadi kanggo dusane kanggo ngen sampe sak ora-orane sampe bener roh tasbih itu seeling nyaut kalen dhuwur. Ngoten lho. Alat bantu. Sing tangane terus bagi lagu moko jeneng dikaken lagu mari Imam Junet. Ana dua sinten santri tadi yang tangkut Imam Junet. Anta ma syarabik tata jila subah. Anta uti panjenengan Imam Junet. Jenengan niku ma syarabik asetani mulya nira. Dungure pangkat nira, kepare kira dengan Allah. Lho jenengan wis kados ngoten pangkate mulya niku kok tata jila subhaten. Iku tata juga butuh sapa panjenengan sira ila sebatin maring anggo tasbih panjenengan wis mangate sak menen dhuwure gedhe nek kok jek butuhna subah. Butuh ning tasbih ta sih anwa kala mangun ndika sebab Imam Junet. Sayun wasal tu bi ila Allah uta suci-suci wasal tu kan temek ka sapa insun bisa temek ka insun bi kan sayun ila Allah maring Gusti Allah iku lahu bariku ora bakal misah ora bakal ninggal sapa insun sayun suci-suci sing datene sebab aku iso wusul nang Allah iku tasbih aku iki sing tak gawe belajar mulai kaitan dikir iki gak tak tinggal senajan aku wis wusul tapi iki sing dijasa jasa paling gede tasbih iki sing ngantarno aku sing ngawal aku sing mandu aku tasbih niku Masya Allah tasbih ini termasuk barang apa enggak ada tasbih para wali antik betul nonton barang antik kayak bongso ngoten niku sebab dikai zikir kabeh dina mau dikai ngoten niku nun paling utama bahkan cara nyoni ini mesti ngalahno kados ngoten. Nek menjlebno teng banyu nganti umbekno wong ngene wis wong lara napa penyakit ya. Barokah zikir nih wow, bakal barokah salat sing di itu nganggo tasbih mau. Ala dalu kami sudah tata krama kami lima. Yang bagi saya ucari multajmil aurati maring wong kang netepi pira-pira wiritan. Edon kelan malih dunagari saliyane multazim khususnya sampean gadah wadhifah gadah tugas rutin tiap hari sampean wiritan jadah wiritan wiritan sampean nopo mawon istighfar selawat tasbih bahkan azab selawat wiritan Quran tungo-tungo. Nah itu kan tiang-tiang sing ajik kan tunjuk Allah yang tua tayuk jone apa harap yang tawar mekot mutus sapa mutasmin aurat fi anai wirjin dan tengah-tengah wiritane mutasmin aurat coba nek darurat tenang pun zaman selah-selah ini guneman awgari kelan guneman awgari taliani kalam illa biaridin wajiban kecoba kelan berkoro kang anyar teko wajiban kang wajib wajib awgal wajib itu berkoro kang koyo wajib itu zikir ukuran nama temo kang zikir nama jauh wirid maka kan zikir disini karena jadi mojo kizib mojo tungo-tungo
Iku mata wajah yang ada iwirdi iku semangsane dalam kapan tawajah madhab sapa zakir ya dai wirdi karena arene kane wiritane zakir lene wis madhep sibo selom lak silamulane kula kadengan lari-lari santri kula kerasi nek wiritan subuh sebab yang nemen wiritan itu berarti men ngadep ning ngersane Allah lha maksud Allah kok dileri tinggal turu lagi mboten mlayuki ngene adabe niku kudu ngindi lo kudu nah, terus betul Allah ditinggal turun lah sama sewane karena kiai sama nanti ngarepin sama tinggal turun ngeten ya Allah lah ini kenapa ini katanya nanti yang zikir itu men kodimun wa mauti zakir kodim nukang teko ala Allah sama ini sewan dengan Allah ini siap mau coba zikir mau coba wiridmu yukadibuhu hal yang gunemi ngomongi sobat zakir ya Allah kada saat itu sampai pada karena gunemi Allah karena Allah hadir yang harap sampeyan Allah kaya-kaya tengok-tengok ningali sampeyan nunggoni sampeyan yukadibuhu Alangkah nemisa badagir yang Allah, wa inajinan berbisa badagir yang Allah, wa yuhadirulan teka sebab badagir, wa yuhadirulan wa yuhadirul neka akan, wa yuhadirulan teka sebab badagir yang dalam ngersani Allah, wa yuhadirulan teka sebab badagir hu yang dalam ngersani Allah, najah kafir, indahmu. Mulanya ketika saat ngoten niku kira-kira piye pantese. Apa ya gak elek Gusti Allah kata sampean. Tinggal turu ning ngarep. Ngene-ngene. Ya meneh kelas karo guru disentak ditakzir, wayahe sekolah diterang nang turu ae. Wakabi kon katu dalika biaritin wakabi monggo iku Allah. Elek katu dalika temekat mengkono-mengkono wirdihi biari dengan berkata kang anyar teka mau disibona kan pura liya kudus mudu isi kama madep terus aja berkata liya kersane sik mungkin sabu sik telo-telo uang terus menerusin wali sikalu anu bisa gilin nan ketungkul anu sangking birtihi bisa gilin ngelawan berkata kang nukulakan bagaimana zakira moko kaya sedunia wong kang zikir iku tala buten tuntut disuplai dituntut sama zakir dituntut sama zakir biar disuruh tiklan niki ngelakoni bila-bilan ngelakoni niki bila-bila syarat dan ngelakoni niki bila syarat dan muntakot dimati ngawis jisik kalau ada biar aja di kamaran bira-bira kalau ini bira-bira tata kromo kalau aja di kamaran ngasih arah sempurna nah kalau aja di luzum orang yang ngasih arah wajib jadi ini kita memiliki dituntut di makrono adab-adab supaya sempurna betul kok wajib itu ini mau adab nih barang sunat nah kaya kamu kaya jenis zikir itu dituntut ngelakoni syarat-syarat yang disini mau dan tetap kamu ngalah jika kamu ada orang kau wajib kadalika hal kaya mengenu yutala bu hal kaya mengenu dituntut ngelakoni syarat-syarat mau yang bagi kata-kata yang merujuk talabu yang bagi saya ucap ayat tak khayyar apa arab yang memilih sobat zakir dikuli zikrin tentang sama zikirin waktu yang dalam di yang dalam waktu ini zikir al-masyurafi kaku tindakan apa fi al-waktu mau al-waktu masyurafi dan lakon akan dan lakon ditindakan apa fi al sesuai kan tepat waktu hari subuh khusus tafarruq tadi kok marisa
Dan kok di anu di gawe di komahnya. Wala ada bil ibadah niku sing saya pira-pira tata krama. Ibadah den pira-pira ibadah. Lah den tata krama ne mana den pira-pira ibadah. Ibadah niku zikir. Indine nah karena kaya ibadah tanpa lepas sangka di kita zikir niku zikir intine zikir bil qalbi. Apa mana ibadah-ibadah yang betul mungkin kita lajeng talabut lawan dikir ya nanti wae dikir tapi yang kita ibadah kenalkan ibadah sing kaya mahdha nanti ngarepe wong akeh nang ngladeni utawa nang ngono akeh nang sing ibadah nang ning pasar nang terus karo talabut ngopo nek dibanterno kok nek langgar ngono nang ning pasar nanti dibayai uang, dibadani uang ini pasar, orang zikir ini buang terhadap pisan ibadah ini kemulannya di pasar ini jangan ibadah mesti ini hati ibadah lantar ketika saya melakukan ibadah mesti ini hati saya menikuti Allah terus sehingga nanti ini melakukan ibadah dan sesuai kali misi ibadah ini dikir Allah mungkin pasti yang ini oleh muamalah oleh melakukan ibadah dodolan, dodolan tinduk ini mesti api sebab pilih Allah terus kawan ini melanggar cara aturan karena ini orang melanggar-melanggar gak pikir saya pilih Allah apa mana orang di niat ibadah niat tinggal duit lah. Benten ini kita anggap yang mukmin ini kita pergain apa kita lakukan ibadah kepada Allah saat dulu ngelakoni wong perintah tengok di sawah teng tambak macul galengi tengok ngene dengan pas dengan tambak iki sami monggo sampe dikir atine utawa dhewean sampe banterno gak apa-apa nyemangatno sampe semangat oleh mergawe nek ada wayo wong tenang ngoten. Dan ada bibi ibadah di alat yang ilmu ahimah dua al-huruf. Nah, kita kan sayang tata kromo bibi ibadah berbual ibadah alat ikan. Nah, yang baik rasa ujo. Ilmu murid tiga di murid, orang pengambah jalan. Ya, aku ngelakon ini, bila dia ngelakon ibadah. Apa ahimah dua rasa ujo apa? Nyak-nyakan, menggurakan adab. Khabar muqaddam min adabi al-hurubu temlayu min idharil ma'ani. Saya ingin ngetinggalkan bila bermakna, bila berrahasia. Rahasiamu alatikang taluhu muncul temlarat walati lahu maring murid. Oh pikir lakukan ibadah awalnya zikir ibadah murid ini aku nampun tamakun menmapan kadang Allah ngetak not yang beriku sirih zikir yang bilang baik diparingi semerap libat ilham atau libat ya adine dikurah macam-macam kadang libat meripati peninggal adine ini aku sakit tumus kaya nyawang barang-barang sing buatan sakit dijangkau kali umumnya menuk kali meripat emang murid. Kita tahu rahasia-rahasia sangka hasilnya sangka apa? Bisa ada berbunga-bunga yang dinampal dengan Allah sangka hasilnya isi koma yang ngelakoni aurat atau zikir yang cemlarat dengan hati ini wow. Apa dikandak-kandak no? Ngobong kita Dewi Mbak Mor ini kapan ini uang umum mungkin tidak ujub mungkin tidak gawa-gawa no riak. Madzali kali anal ma'anian nurun, tapi kadang-kadang tengah-tengah mau coba dikir, mau coba selawat, kadang-kadang keanehan-keanehan sih muncul, keanehan-keanehan sih muncul, bukan sadar atau kadang-kadang bukan memang niku yang dikulai, tapi Allah nggak tinggal loh nali ketika nih, tengah-tengah mau coba, tengah-tengah ngaji pun kadang-kadang muncul, keanehan-keanehan sih meninggal itu yang niku, sing ora sakit dinalar, sakit dinalar yang buatan logika. Ya. Kadang tengah-tengah
mula ngaji lampune mati ten maroro padang biar kabeh iso lho iso ketok kabeh. Lan liya-liya ni kathah contohna. Napa? Padalika ate mengkono-mengkono. Al-hurubu min dzalil ma'ani, kita harus menghindar. Mun ngantos kita kandak-kandakno kita nampakno kaya-kaya wis iso oleh ngene oleh ngene oleh ngene mboten oleh. Den diajeng juga oleh ibadah, koma oleh baca wirid zikir. Padalika ate huruf kenapa kok kudu lumayu? Janal ma'ani nurun ka sune pirang-pirang makna rahasia sing di perkoleh sangka labete zikir mau iku nurun cahaya. Dicoyo sing ning njerone ati sing kok ketok barang gaib saking padange apa wae kadang sing gak ketok iso ketok. Padahal kalih sampean pelekane makan roh napa-napa barang mati plet ngene plus bener roh apa-apa. Nah saking padange ati ne sing roh perkara-perkara sing gak umum yanal mania nur sebab niki rahasia-rahasia iku nur wa kullama tarakamatil anwaran semangsane tumpuk-tumpuk ombal anwaru bila cahaya mabikal bil abdi dalam ati ne kawula iku melimpah tumpuk sing akeh tamangkana mangga dadi kongang. Maka wialan kuat apa istimdaduhu apa singkongang dan apa singkuat istimdaduhu apa amrih madad nur apa amrih madad itu amrih bantuan atau amrih amrih apa pemberian amrih pemberian bantuan atau pemberian nur mau kuat dengan hati ini wang-wang mapan yang orang macam-macam kadang berkara sing ora umum. Wakulama niku para wali balin Allah dan wakulama darah makna dan semangsa. Nek bang kemudi ler betul di simpan betul di rahsia. No, kanda no usah ketugi kelakuan itu usah ucap rusak kape mal. Sorry ya minimal mama betul ucap beneria tapi nanti kita no niku. Ulama azkara wa ulama azharan semangsa ini ngedengaki sapa al-abad makna imana suci sehingga makna makna rahasia makna yang muncul sehingga nur mau mulai wirid kalau jangan nur maka metu apa nun berobol berobol metu tinggal saya di betul saya ketetap penghilang bocor metu saya karena dewe betul mapan tengah. Ya kerujun nur mangkau, kalau jangan nur mangkau mentua benur awalan awalan yang dalam kawitan awalan dalam kawitan. Artinya saya di awalan kelawan untuk awalan itu saya ketiga yang bikin fil awali wal awali ya fil awal yang dalam kawitan yang dalam kaitan sesuai untuk tiga awalan awalan tiga itu masjid ya sakit tawilan itu sakit kelawan saya di gal saidi awalan awalan mongko awalan awalan kelawan saidi awalan mongko kelawan nuli saidi hilang walau sebetulnya mongko orang tetap lahu ketui abet apa kau damun apa lumaku atau melaku langkah orang tetap ketui abet apa kau damun langkah itu yakni lumaku untuk melaku kita lagi dalam jalan sekarang langkah mana arti berhenti. Gak bisa tutup, gak bisa tekok tujuan akhirnya mandek nih kalau mau. Nah ini kata kaya wali-wali yang asal lewis cek kawitan-kawitan wali cili-cili itu barang diketok no keramat-keramat itu bunga bangga misalnya tanda isi koma ya ibadah terus dimuncul karo Allah kata ini kumani-mani sehingga kita ada keramate terus jalui itu ngomong kita mandi wong waspada ngagumi tamu ini wakil gemeruduk buangga rumah sahabat itu wali wajib keramat itu betul saya tekan akhirnya mandek hilang
Kau dengar ini imam. Ada saja ini jadi paling. Jadi dalam tanda-tanda ini anak walian tapi gak kuat. Sebab bunga kayak hujah cilik bayi seneng dikai golean. Kayak golean anak bongso kanan-kanan ini kayak golean dia suwun dan bangga. Kayak ikut golean ibu itu nih iku. Lalu walian Allah betul golek-golean. Bukan golek keramat. Walian Allah ini golek maqamul qurbi al-wusul. Maqamul ridha. Betenan dan tujuan pamrih saliyane Allah. Keramat itu lah makhluk. Apa? Yang digolai mukhalik. Kenapa ngelai makhluk? Nah, kena khaliki makhluk apa itu kecekel. Mukhalik sing gawe kabeh. Mamliki sing duwe. Kita itu ngelai no maliki kok mamluk apa itu anaknya itu bakal kita yoleh jatah. Lagi. Hilang nurimah. Orang itu tetap langkah melakukan indam jalan makhluk gak dikongkan. Wa min kalami him lan kutkan dawe ulama ulama iki aulia nembiki nek tembung ulama iki aulia aulia iki ulama lan kutkan dawe ulama yajib ala zalik tarikatina uta dawe yajib ala tarik zalik tarikatina hadihi yajib wajib alasan kita riko dina yang ngasih muka ngambah jalan kita hadi kita riko ya kita tariko al-busul ilallah sakit gaya makam marifat khasa wajib nanti yang tujuan yang riko tarku da'wah apa sih wajib tinggal da'wah asal dikotikan temen. Pendawan itu teman, nanti apa sih muncul dibaring Allah bener memang ada terus di kanda-kanda itu ngaku-ngaku dengan uang itu kudu dihindari apa mana pendawan itu goroh gawe-gawe nah, itu jelas sampai gak karu-karuan lalu kudawa itu pada karu nipu tiang pun nyerumusnya tiang lalu kudawa asatikah baik wa'ul ma'ani al-kharikatilah nyamarakan berapa makna kang nulayani pengadatan tentunya rahasia no nyamana berulang makna dan nulayani pengadatan wamini halan niku singa sanggeng aidan al-hurub min syurbil mak wamini halan niku singa sanggeng al-adab atau kromo adab atau budzikri atau budzikri aidan kalmali al-hurub utai menghindar melayu mengucur bilma isa yang membebanyu akibat zikri yang dalam seharamnya zikir bisa latinkan surah kalau zikir-zikir yang kita semerapi mari surah zikir yang satu paling ngakep yang telung atus buten nanti yang gada-gada orang zikir itu sampai minimal sewu telung ewu sepuluh ewu nanti yang tarikan yang zikir itu sekenggucor geraan yang keras suara keras Allah Allah la ilaha illallah ngetala tenaga bakar dengan nanti jeruling. Dan aku ngulak panas. Nanti aku nak membara nanti jeruling hati kamu. Mulai nanti yang mari dikiri, aku mesti akhirnya ngake mangane wake. Jadi umum ngambil nanti makan. Aku masya Allah nih. Nonton nonton macet-macet zikir yang samaan yang kalau ada kok ya kalau diri nabo nasabandi nabo syadiri nabo niki nabo niki zikir nggak tuh nih zikir bener kak 5 menit boleh rong jam biasa kalau teman terus semua dan niku kita butuh menghindar nalikan zikir nggak bebanyu nih rambung pas langsung nggak bebanyu betul nolah niku itu tidak bisa latihan kan tingkatan kenapa nah, alasannya padahal kalau dia mengkongkong al-huruf mencuri ma akibat zikri kuliah anak zikri kalau sudah zikri itu risu khurkotan itu marisi nyebab bagi apa si zikir khurkotan nasyokan ilmakul khurkotan yang panasnya berontok panasnya berontok jadi kaya geni panasnya berontok wasyokan nantekisnya berontok ilal madkur mereka dan sebut-sebut ini aku lah mungkin lah dia tahu praktek dong nanti kita sepuluh ewu berdengar-dengar
aja diamalno, dipraktekno, dicet. Kita tahu ngamal lo. Nanti zaman betul biat mereka, orang betul kudu biat mereka. Zaman ini guru ini cukup, ini guru waktu kan guru merujuk ilmu yang nuntun ngamal lo cari ate sambil. Nah kalau itu mereka, gini kuah. Nah militan itu sudah niku, mereka gini apa sih anak ini sambil lakukan ini sih betul kudu lagi. Napa betul lagi terikat kali setengah saya kati biat, niku malah jutu abot kata niku. Nggih nek mampu nek kuat jaga janjine murid karo mursyide mau. Nek mboten saged tambah saged ndadekake kerusakan. Mula kula sebut tadi bener kan sama karekoh niku. Kok diri sampean di sadiling. Kadang dia digawe ning tereng-tereng ndadekake cendak-cendak ini malah digaya bangga-banggaan. Kadang digaya makangan nuruti nafsu ake-akean murid. Nuruti nafsu tak. Oyo-oyoan murid, ake-akean murid dipromosek. No, wis gak usah ngaji, yang penting melok toriko. Ngonton sih ngonton biar. Maka aneh. Tapi ya jalan iso toriko nek dulu ngaji syariat disik. Ini guru-guru dan mamat dibuatkan karena so biatnya lah. Biat kudu iltizam dengan madhab. Iltizam dengan tarekah khadiriyah, nasadriyah. Dengan trisiyah, apa dengan rifaiyah, apa dengan syadiliyah, apa niko-niko. Buatkan karena so, malah aku jawab, ya jok melak weh. Tapi tetap, iya aku tiga ijazah guru-guru tarekah aku, ijazah lanti, izini ijazah semua, tapi aku ratek biat. Sehingga aku gak terikat. Jadi sekabeh wiritane baru ashabu turuk itu ya kita dilakoni kabeh ya. Aurati Qadiriyah, aurati Rifai, aurati apa Syadzili macam-macam kita amalno. Sami. Tiba diajekno istiqomah mun. Ya dekat musuh lu sudah. Lagi kelan ngoten niku mungkin Fatihah teng nggone sahibul aurat mun sami. Malah niku langkung bebas itu. Ya kita pepeko kita mengkadung janji lah kita wa'uhu bil ahdi ya kita inna adakana mas'ul hati baik kita gak bisa nuhon jadi tetap aku tuh macong ini sing acik ini hati baik kita sembrono lah ini bayang alhuru misalnya ma'akibat zikri serat ini adalika ya anna zikra dan kita alhuru ikut anna zikra juri syukur katan yang panasih berontoh yang panasih berontoh ni hati khusyukan sesi berontok dan matkur Allah dikang wa Allah dikul al matukan tujubre Allah dalam kang agung minat ziki sing are zikir mau. Nah ketika mun kita nu ati panas mereka mengangah zaman sing ke wadang nanti sing ke wadang iku mewarnai sak kujure awak sing kita awak kita endang lan padang roh padang roh barang-barang sing bisa ketijangkau. Tiba-tiba mari zikir diumbeni. Nah akhirnya ya sirup wasyurbu tengombe akibat zikir endam sak lambungnya zikir yudwi'u iku nyirpaken wasyurbu akibat zikir dhalika mengkono khurqah wasyokon nilal madkur hilang akhirnya. Nah ini cara tiang-tiang tarekat ini bertempuran langsung zikir ngombe seake-ake buat pada ngomelak jangan sampai seberapa jam setengah jam betul langsung terus jahat terus. Wa min halan niku singa sangking adabu zikri khudur maja wa min ha adabu zikri khudur maja ikhwan hiri zikri utai nekani bila pelanggan penungguan ni bila pelanggan ni zakir atau murid ya kena dan singa sangking tata kelam ni zikir mana kita ni orang zakir orang disebut orang ini kunci Allah, itu betul pandang bulu, betul pilih-pilih. Mulai itu yang di ahli tarikan itu kumpul. Artinya itu nge, serabung karo liane. Itu Qadiriyah kumpul karo Syadziliyah, Syadziliyah kumpul karo nikah, 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 bahkan sampai diri. Yang betul kayak umumnya, sing wong melok tarikan justru malah tengkar. Belarah kabeh nih. Walaupun sudah mati jani musuhan karo Qadiriyah.
Tembulo salam gak dijawabi bring. Ngoten niku lho, niku nafsu ape mboten wonten diulangno. So ibu tore kok lho niku jenenge malah nglarakno sing diani tore. Bayan lho. Mboten wonten. Malah justru kita niku terbuka lan kita sakit. Inilah majid-majid zikir sopai sing anak no. Ora benang bulu iku ana apa majid zikir sing ana wong Qadiriyah wong dijani kalih melak dilarang kalih utawa wong dijani gawe kok wong Qadiriyah ngono lah niku lah nafsu lan niku sing salah wong-wong niku wong bodho-bodho niku mursyid ana ngomong mursyid niku mursyid sing mboten ngerti. Ini kapan dengan kita ketemuan yang ahli tarekat dan memang salah sini guru murid kalau guru tarekat atau saya buat tarekat kalah itisal atau dengan disambung dengan guru-guru liyo itu bil akdi orang kau bil musyarakah bil aurat bil zikri bil akdi nafas itisal karena saya jadi tijani ya kau usah ya kau isah bakal itisal malah kalah kau di Tijani zaman melak tijani, masa zaman badai melak tinggal nikah diri. Niku sih gak dioleh. No, tapi nek itu soale kanggo serabung atau melak bareng-bareng kumpul bareng-bareng dikire. Betul napa-napa, ngerti dong ya? Dan ini buat ini perang. Biar nggak terame itu biar nikah. Ya Allah zaman berkurang tengah kornot yang terang-terang lah. Zaman biar nikah leparan nikah aneh. Mau diuli salam malah gak kelum jawab. Ngelakoni dosa kabeh ndarane. Kon dulu salam ya mohon dengan posisi citar. Niku saking fanatik niku asobiyah. Niku termasuk padu karo asobiyah bae wong-wong asobiyah wong-wong kufaru Quraisy niku. Niku fanatikan. Nah, kon dulu majeng niku ani dikri ikaya guna tra benono apa. Sampai si zakir itu murid. Sampai ada sampai murid atau zakir iku min ahli barokah sanging ahline oleh tambahan kebagusan. Ahline barokah iku wong kang oleh tambahan kebagusan. Aladikang tanaluhum madadari tanaluhum ngenani apa barokah mau sing menani dan nekani hum ing ikhwanihi sing liyane umpama siji kumpulan iki kok saged jamen oleh bagian kula dhewe Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadul jannati farza'u tatkala ningali sesuk-suke riyadul jannati ing pira-pira taman ing swarga farza'u mangko mangono sira kabeh ayo mangono. Kapadang bulu cek ngeri taman niku wong sing siji kelompok cek tore kok oleh dibeta-betano sing kalen niku nyaling hubungan wong sing melok iltizam ning sajine tareka kok tijani misale tijani dawuh kalen teko nang ngene guru liya sing kok diri atau sak sinten kalen niku maksude li ajil bai'a li aji akhdil syekh loro secara langsung beat karena itu gak mungkin oleh nah, tanpa beat sampai ngalap ngomongan dungane ya, ngamal lo no, bebas itu oleh ini sampai orang dijani gue gak oleh ngamal lo no. Dunga-dungane ada orang Qadiri itu keliru nih gue ngerti ya nanti ya, kadang-kadang kalau bodoh gue ngerti kegawa nafsu kadang-kadang itu juga ake-akean juga promosi juga macam-macam sampai gulu kadang-kadang di dubur-dubur no dijerok-jerok no jaminan-jaminan yang kadang-kadang kok mesti ngene mesti ngene mesti ngene betul gunane yang nikone kapan ngelakoni tarekat tanpa syariat dise tapi sisi komai jamai sabiro simpun duri dilakoni durung wis apa durung lan kene dijangkep lagi di undang-undang sing su nah dari kadang-kadang niku ngoten niku mboten di sing penting mau melak kadang-kadang mau melak kumpul-kumpul bisa gerduk tak
Masya Allah. Maksudnya ada jadi pada tahu kalu pada madrasah sahabat, wah Maria tu jantan ku apa utai tamnes warga ya Rasulullah. Wala tahu seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari zikir ya ikum berapa macam zikir. Mani bini Ani bini Amr dan dari saya ibnu Amr ibnu Umar maksudnya. Ibnu Umar maksudnya, bukan ibnu Amr ini. Untuk Abdullah bin Amr ya nak Amr ya nak. Ana bin Umar bin Amr. Ini bin Amr ke jubin ke di murajaah di sini ko. Abdullah bin Amr ni lah sebutan Umar. Amr wonten ini kula niku wonten rawi Ahmad bin Musnadi an Abdullah bin Amr. Hadis marfu kanjeng Nabi langsung. Wa ani bin Amr sing Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma. Wa ni madhumah jadi zikir uta jarane berapa macam zikir ko jannah tu surga. Dan ini aku menggigit. Wahai hasilnya. Wahai Hurairah radhiyallahu anhu. Majali su zikir itu adalah majlis zikir. Aku tanjil temuran di anda majlis zikir. Apa sakinah itu apa? Anteng. Keantengan. Yani ketenangan. Asa itu anteng. Anteng. Wadahu bualan ngepung. Merubung. Haing majali su zikir. Sobal malaikat-malaikat. Kata jalan ngurung kepiha ing majlis dikira barahmat kalasannya Allah wa yadhkuruha lan nyebut-nyebut ha ing majlis dzikri Allah juta Allah ta'ala arsi indah sangi sari arasi Allah wa anu lantan yadaki anu sing abi hurera adun kan malim amin kaum nurana te kaum suci yadhkuruna kang podo dzikir sapa kaumin dzikir Allah ya ta'ala ila abad angin ngepung bihim kelawan kaum malaikat semua malaikat wa usyadumur rahmatulan ngurungkepihum eng kaum apa rahmatku alasan Allah wa nazaran temurun alihim ingat si kaum apa sakinah duka ketenterman antengi hati wa zakarahum wa zakarahumullah lan nyebut-nyebut hum eng kaum semua Allah insyaAllah biman indah in dalam panggonan alam indah kang indah sandinya tengersane Gusti Allah wan salin suhel wan suhel bin hadullah wallahu alam bisawab ana rabbika rabbika.